Selamat malam, parents, ayah, bunda semua. Ketemu lagi dengan saya, Maria, di Instagram Live. Hari ini kita akan ngobrol lagi nih bersama dengan Pak Gunadi. Nah, topik kita hari ini adalah tentang masalah atensi atau sering juga disebut inatensi. Nah, untuk parents yang belum kenal, mungkin sambil kita menunggu Pak Gunadi bergabung, saya akan coba perkenalkan dulu sedikit ya. Jadi, Pak Gunadi ini adalah Direktur Yamed Child Development Center, juga Direktur Yamed School. Nah, Yamed ini sudah tersebar di seluruh Indonesia kayaknya ya, cabangnya banyak sekali gitu. Nah, kemudian beliau ini juga adalah konsultan anak berkebutuhan khusus. Jadi, semua segala sesuatu tentang anak berkebutuhan khusus Pak Gunadi ini cukup banyak pengalamannya tentunya ya. Nah, lalu Pak Gunadi ini juga kalau dari riwayat pendidikannya ya sudah nggak diragukan lagi, karena memang dulu awal mulanya adalah mengambil diploma okupasi terapi, kemudian beliau mengambil kedokteran di Universitas Negeri Jakarta, kemudian S1 lagi mengambil psikologi, jadi sarjana psikologi juga ya beliau ini. Kemudian selain itu Pak Gunadi ini juga melanjutkan lagi mengambil kuliah S2 Magister Psikologi Anak Usia Dini. Nah, dan gak pernah puas ya untuk belajar, karena setelah mengambil Magister Psikologi Anak Usia Dini, Pak Gunadi ini melanjutkan lagi nih, sekarang beliau sedang mengambil Magister Profesi Psikologi Pendidikan Anak dan Remaja di Unika Atmajaya Jakarta. Nah, sebentar lagi kita akan bergabung bersama Pak Gunadi, dan kita akan ngomong lebih banyak lagi tentang anak. Khususnya hari ini kita akan membahas masalah konsentrasi, masalah susah fokus, dan ini kayaknya banyak ya yang ngalamin. Selamat malam Pak Gunadi. Malam Maria. Gimana kabarnya Pak? Baik-baik. Ini saya baru landing, jadi kayak bunda semua, saya baru landing di Pekanbaru, dan ternyata di bandara restoran pada tutup, jadi saya di pinggir jalan aja ini. Luar biasa nih ya, Pak Gun, demi melanjutkan live nih, di mana aja direlakan. Iya, itu oke. Okay. Nah, Pak, tadi saya udah sempat introduction, sempat pembukaan. Yeah. Kemudian okay, saya juga sudah info bahwa malam ini kita akan bahas tentang anak-anak yang susah konsentrasi ya, Pak ya. Iya, yeah, betul. Dan ini banyak ya, Pak ya, anak-anak yang punya masalah konsentrasi ini ya sebetulnya. Betul. Saya pasang headset dulu ya. Oke, okay, Pak. Silakan. Tidak. Okay. Cukup nah, terdengar? Terdengar Pak, terdengar lebih okay, jelas. Oke. Okay. Yeah. Nah, kita langsung mulai aja Pak, mungkin ya kita ngomongin yeah, tentang siap. Yang susah konsentrasi ini, yang kan okay, banyak banget nih parents yang suka nanya gitu, mereka tuh bingung gitu, apakah anak saya ini sebenarnya ADHD nggak sih gitu ya? Kok dia selalu berpindah kegiatan? Kayaknya apalagi sekarang sekolah online ini banyak banget yang merasa kok kayaknya anaknya nggak bisa diem, ngikutin yeah, kelas online tuh kabur-kaburan terus gitu ya Pak ya. Nah, yeah, sebenarnya gimana sih ciri-cirinya kita bisa bilang bahwa anak itu punya masalah konsentrasi? Oke, okay, sebelum membicarakan jauh tentang masalah konsentrasi, ayah bunda semua harus tahu apa itu pengertian konsentrasi. Konsentrasi adalah pemusatan perhatian, pikiran, dan jiwa dan fisik pada suatu objek. Dan kalau menurut KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsentrasi itu adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Nah, konsentrasi ini juga menurut Nugraha tahun 2008 itu adalah sebuah kemampuan untuk memusatkan pikiran terhadap aktivitas belajar. Nah, jadi kalau kita kupas
konsentrasi yang berkenaan dengan belajar siswa adalah suatu perilaku dan kemampuan seseorang untuk fokus perhatian, di mana kalau kita lihat di sini berarti siswa untuk dapat memperhatikan dengan baik dalam setiap pelaksanaan pembelajaran serta dapat memahami setiap materi pelajaran yang telah diberikan. Ini definisi menurut namanya Sumarno di tahun 2010. Nah, konsentrasi ini sebenarnya ada banyak pembagiannya. Jadi nanti ada pembagian in dan out gitu ya. In itu adalah dalam dirinya, out itu adalah berhubungan dengan hal-hal yang luar. Ada juga menurut jenisnya. Jadi kalau menurut jenisnya itu ada 6. Jadi konsentrasi menurut jenisnya itu ada yang pertama adalah namanya focus attention. Nah, apa itu focus attention? Focus attention adalah kemampuan memusatkan perhatian. Jadi misalnya contoh tulisan di papan tulis. Nah, itu kemampuan namanya focus attention untuk memperhatikan si tulisan di papan tulis. Mm-hmm. Yang kedua adalah namanya sustain attention atau mempertahankan atensi. Jadi saat dia dapat fokus tadi, apakah dia mampu bertahan dari menit ke menit, detik ke detik waktu berjalan. Jadi fokus attention yang kedua tadi, sustain attention itu penting sekali. Yang ketiga adalah namanya attention span, lamanya. Jadi total rentang waktunya. Ya, itu juga penting sekali karena tadi keberhasilan sustain attention tadi itu akan menghasilkan span attention yang bagus atau yang baik. Dan attention span itu nanti akan dibagi lagi menurut perkembangan namanya milestone attention. Jadi nggak sama loh ayah bunda antara attention span anak TK sama SD sama SMP sama SMA sama sekarang sama kita dewasa gitu. Jadi itu milestone-nya beda. Jadi attention span-nya berbeda ya ayah bunda ya. Itu yang ketiga tadi namanya attention span. Yang keempat adalah namanya selective attention. Apa itu selective attention? Adalah memilih atau menentukan mana yang penting, mana yang nggak penting gitu tuh. Misalnya contoh ayah bunda lagi berada di sebuah kerumunan pesta mencari namanya Butejo. Butejo yang mana nih? Yang jilbabnya hijau. Nah, jadi ngebuang yang jilbab-jilbab yang bukan warna hijau dan yang memilih yang warna hijau aja gitu. Atau misalnya gini nih, saya sekarang lagi live Instagramnya di sebuah kafe atau warung pinggir jalan. Nah, saya harus fokus pendengaran saya ke suaranya Mbak Maria karena pertanyaannya ada dari Mbak Maria dan saya membuang suara-suara yang nggak penting. Nah, itu namanya adalah selective attention. Nah, selective attention itu mau visual, mau auditory itu penting sekali karena harus membuang yang nggak penting dan memilih yang penting, gitu. Itu tadi yang keempat. Yang kelima adalah namanya alternating attention. Alternating attention juga penting karena kenapa? Karena mampu berpindah ke fokus yang lain dan kembali lagi. Misalnya saya lagi belajar begini, lagi IG live begini, disapa sama teman saya yang di jauh sana. Apa kabar? Iya baik-baik. Terus balik lagi ke Mbak Maria. Nah, itu namanya alternating attention. Atau anak yang tadi sedang belajar dipanggil sama ibunya. Andi, kamu udah makan belum tadi? Udah, Ma. Aku udah makan. Terus balik lagi ke fokus pekerjaannya. Itu namanya alternating attention. Jadi, shifting itu atau berpindah dan kembali lagi itu penting sekali juga. Dan yang keenam adalah namanya divided attention atau membagi konsentrasi. Ini seringkali banyak dilakukan nih, misalnya para bunda-bunda semua itu misalnya motong wortel sambil nonton telenovela misalnya gitu. Nah, itu namanya divided attention. Jadi fokus pada motong wortelnya tapi matanya tetap ke TV nih gitu. Iya. itu penting banget tuh. Sama. Iya, berarti... Jadi sebenarnya banyak parents yang nggak tahu juga ya nih Pak bahwa attention ini ada macam-macam dan bisa jadi anak itu mengalami hanya salah satu masalah ya berarti ya. Betul ya, jadi
Orang parent semua, orang tua semua, ayah bunda semua biasanya taunya adalah anakku gangguan konsentrasi. Tapi penelusuran lebih jauh di assessment itu ternyata nggak sesimpel itu gitu. Mm-hmm, karena nanti di assessment waktu kita di klinik, waktu kita di sekolah, itu kita assessment anak itu kita mesti lihat satu-satu tadi tuh potensinya di mana, kekurangannya di mana, milestone yang masih kurang yang mana. Jadi perkembangan atensi itu sendiri akan dicocokkan sama si usia anak tadi, gitu. Itu yang perlu parents tahu ya, bahwa konsentrasi itu gak semudah itu loh. Iya. Nah sekarang ciri konsentrasi yang baik, kita akan ngomongin tentang ciri konsentrasi yang baik itu seperti apa. Bahwa nanti kita akan bagi milestone itu dari mulai bayi. Dari mulai 2 sampai 3 tahun dan perkembangan anak usia. Dengar gak Mbak Maria? Halo. Iya, barusan hilang Pak. Ya. Barusan hilang. Oke, okay, iya. Barusan hilang ya. Oke. Okay. Iya. Jadi kalau kita membicarakan tentang ciri konsentrasi yang baik, pada bayi konsentrasi yang akan harus diperhatikan sama parents, sama ya bunda semua adalah saat di kalau orang Jawa bilang di kudang gitu. Jadi diajak berkomunikasi di depannya itu merespon dengan baik ke bahasa sosial itu merespon dengan baik. Nah itu ciri konsentrasi yang baik. Dan bahkan kalau ada bayi itu yang sangat terlihat. Merespon dengan baik. Jadi parents semua hati-hati sekali kalau dari situ aja udah nggak ngerespon nih gitu ya. Jadi pada ciri anak bayi sampai 12 bulan itu ya tadi saat diajak berkomunikasi sama bundanya itu merespon sosial itu yang pertama. Yang kedua adalah merespon mainan yang berbunyi, berwarna dan bergerak, itu ciri konsentrasi yang baik. Nah pada anak 12 bulan sampai usia 3 tahun ciri konsentrasi yang baik adalah yang kelihatan sekali adalah perkembangan bahasa dan bicaranya harus sesuai dengan usia. Jika tidak sesuai dengan usia, salah satu indikator gangguan konsentrasi. Nah, jadi anak 12 bulan, 1 tahun sampai 3 tahun itu yang sangat kelihatan kalau dia mengalami gangguan konsentrasi yang akan terkena dampak yang pertama kali adalah gangguan perkembangan bicara dan bahasa. Iya, nah, karena memang terus, untuk belajar bicara dan bahasa ini perlu banget konsentrasi ya Pak. Kalau nggak konsentrasi, iya, otomatis susah menyerap. Makanya ini paling iya, gampang juga ya untuk melihat dari perkembangan bahasa ya. Iya, betul. Jadi perkembangan bicara dan bahasa itu sangat penting sekali dilihat di 1-3 tahun tadi. Iya. Karena tadi gangguan konsentrasi salah satu penyebabnya. Nah, iya, ciri konsentrasi yang baik di 1-3 tahun adalah yang kedua adalah mampu antusias dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi berinteraksi dengan lingkungan dengan baik, mampu mendengarkan saat diajak berbicara one on one dengan orang lain sesuai dengan patokan usianya tadi. Itu di usia 1-3 tahun. Nah, di usia 3-6 ciri konsentrasi yang baiknya adalah satu, perhatiannya terpusat dengan stimulus yang diberikan, baik itu visual maupun auditori. Jadi ayah bunda perlu tahu loh ya, nanti yang kita akan lihat adalah stimulus-stimulus visual. Visual itu berhubungan dengan gerak, misalnya ngikutin senam, gambar, atau sosok orang di depannya gitu ya. Nah, hati-hati, 3-6 kalau bermasalah itu sangat kelihatan sekali cuek. Jadi seringkali akan tidak merespon. Jadi di usia 3-6 itu guru-guru PAUD, guru-guru TK itu seringkali akan sudah mulai aware tuh. Dipanggil tidak menengok, dikasih perintah sekali nggak dikerjakan, kayak gitu. Itu ciri konsentrasi yang baik akan kelihatan di situ atau tidak. Nah, jadi anak dengan usia 3-6 tahun tadi, di PAUD-nya pasti akan antusias belajar kalau dia konsentrasinya baik. Kalau dia konsentrasinya tidak baik, yang sangat kelihatan adalah tidak antusias dalam pelajaran atau kegiatan di PAUD. Baik itu gross motor, baik itu fine motor, baik itu kegiatan-kegiatan di kelas. Jadi
bunda-bunda PAUD semua di seluruh Indonesia harus waspada di kelasnya kalau ada yang tidak antusias di area gross motor, fine motor maupun kegiatan di kelas. Itu karena salah satu ciri gangguan konsentrasi akan ada di situ. Nah, ciri yang lain di konsentrasi usia 3-6 ini adalah tidak tertinggal dalam tuntutan kelas. Jadi saat dia harus mewarnai, saat dia harus melipat kertas, saat dia harus main play-doh, itu tidak bermasalah. Jadi pasti tidak tertinggal dari tuntutan di kelas. Nah, bahkan di usia 3-6 juga harus waspada karena kemampuan bahasa dan komunikasinya harus sesuai dengan usia. Nah, itu juga harus diwaspadai. Dan ingat, aktif dalam kegiatan di kelas seperti cerita, mendengarkan cerita, mampu berinteraksi dengan teman-temannya. Itu di usia 3-6 tahun. Wah, ini penting banget nih ya semua buat guru-guru, buat parents semua untuk cek nih. Langsung pada mikir nih pasti, Pak. Aduh, anak saya gimana ya? Iya. Nah, sekarang masuk ke usia SD. Jadi ke usia sekitar 6-12 tahun. Ciri konsentrasi yang baik pada anak usia sekolah dasar itu perhatiannya terpusat, antusias dalam belajar. Belajar dalam artian sudah mulai tabletop ya, sudah mulai masuk ke calisto, sudah mulai belajar huruf, angka, menulis, kayak gitu. Tidak ada ketinggalan kemampuan akademik dibandingkan anak usianya. Tenang dalam belajar dan mampu mengemukakan ide dengan baik, aktif dalam belajar dan mampu menyerap pembelajaran dengan baik. Itu ciri konsentrasi yang baik di usia sekolah dasar. Iya, betul. Nah, lebih lanjut lagi adalah sekarang kita ngomongin tentang lamanya konsentrasi nih. Iya, benar. Ya, jadi ayah bunda semua jangan salah loh ya, karena ternyata anak usia tadi, 3 tahun tadi, itu hanya 3 menit. Jadi, gampangnya itu cara ngapalinnya adalah usia tadi ternyata sebanding dengan menitnya. Di dalam teori disebutkan bahwa anak 3 tahun itu 3 menit saja konsentrasinya. Jadi kalau misalnya ayah bunda, wah anakku gak bisa konsentrasi lah, ternyata dia minta 1 jam. Dan ini 3 menit ini juga pada kegiatan yang dia tertarik. Harus bisa hati-hati. Konsen. Betul. Jadi lamanya konsentrasi pada anak itu tadi 3 tahun itu 3 menit. Anak usia 4-6 tahun itu 5 menit. Dan anak usia tadi SD 6-12 ternyata efektifnya cuma 15 menit. Nah, ya. Kalau di usia remaja, pra-remaja dan dewasa itu ternyata cuma 30 menit. Dan perlu istirahat 10 menit untuk fokus kembali. Jadi sistem belajarnya itu adalah kalau untuk yang remaja dan dewasa tadi seperti kita pun juga 30 menit, habis itu 10 menit berhenti, 30 menit lagi, 10 menit berhenti, kayak gitu. Jadi ada jeda selang istirahat untuk tadi recovery attention namanya. Jadi penting sekali juga mengatur kegiatan-kegiatan di anak TK, SD, SMP tadi itu. Terutama berhubungan dengan hal yang akan diserap ternyata agak-agak berat nih, misalnya gitu, membutuhkan memori, membutuhkan kalkulasi matematika yang cukup tinggi misalnya begitu. Itu perlunya pengaturan lamanya konsentrasi tadi gitu. Sebenarnya ada dampaknya nggak sih Pak, misalnya nggak dikasih break nih ya, misalnya kayak tadi usia SD kan 15 menit lanjut terus jadi sampai setengah jam gitu, nggak dikasih istirahat dulu, ya. Itu ada dampaknya nggak Pak ke anaknya? Pasti, karena kenapa? Satu, namanya kinerja attention namanya. Jadi kinerja attentionnya di fase berikutnya itu akan rusak atau menurun atau bahkan berdampak pada motivasi belajar, stresor, anaknya juga tidak merasa nyaman belajar, dan bahkan namanya vitality of attention. Jadi vitalitas konsentrasinya juga akan berkurang jauh gitu. Dan dampaknya malah justru penyerapan di fase keduanya akan lebih berat. Dan bahkan seringkali
yang dia kuasai ternyata cuma di halaman-halaman pertama nih ternyata. Yeah. Kenapa? Karena halaman-halaman pertama fokus attention-nya, vitality attention-nya masih bagus. Begitu mm-hmm. di halaman ke-10 dan seterusnya sudah nggak bagus. Jadi bisa jadi sebenarnya dibilang sulit konsentrasi karena tuntutannya terlalu tinggi nih ya, jangan-jangan. Betul. Ya, Pak ya. Iya. Jadi sistem belajarnya yang kurang mendukung gitu. Sistem iya. belajarnya yang salah. Jadi akhirnya anaknya tidak mempunyai performa hasil belajar yang baik gitu ya. Misalnya besoknya ujian, besoknya itu harus menguasai, tapi ternyata nggak menguasai gitu, dan itu berhubungan nanti dengan anaknya jadi nggak percaya diri, anaknya jadi ragu-ragu, anaknya juga takut waktu harus present misalnya begitu, karena ternyata tidak menguasai dengan baik di menit yang berikutnya dari itu. Iya gitu. Betul. Berarti sebetulnya tadi sudah dijelasin tentang ciri-ciri konsentrasi yang baik. Parents bisa lihat ya Pak, kalau misalnya anaknya ternyata tidak memenuhi ciri-ciri itu, ada yang kurang, mungkin itu tanda-tanda bahwa konsentrasinya ada masalah nih, ada yang terganggu gitu ya Pak ya. Iya betul. Ya jadi kalau tadi sudah saya sebutkan beberapa ciri tadi, dan mungkin parents yang kelewatan nanti bisa diputar ulang nih IG live-nya tentang ciri-ciri tadi, terutama guru-guru yang di kelas gitu, guru-guru dari mulai guru-guru PAUD, karena kenapa? Karena mendeteksi gangguan konsentrasi itu akan lebih dini, lebih penanganan lebih baik, sistem belajar lebih baik, dan cara sistem belajar yang baik tadi akan membantu si anaknya recovery attention-nya tadi lebih cepat dan mempunyai performa atensi yang cukup baik pula. Dan akhirnya percaya diri gitu. Ini termasuk juga video-video yang disajikan emang untuk anak-anak TK itu kan biasanya nggak lebih dari 5 menit ya Pak. Ternyata mereka ngikutin teori atensi nih. Jadi jangan sampai guru-guru dan parents malah nggak ngikutin. Sementara pembuat konten-konten kreator itu udah ngeliat nih anak-anak bisa bertahannya berapa lama gitu ya. Iya, termasuk... ini nih IG Live kita gitu. IG Live kita itu 30 menit pertama yang menyampaikan teori. 30 menit kedua kita tidak akan menyampaikan teori lagi tapi menjawab pertanyaan. Itu sebenarnya diatur menurut si teori atensi ini. Iya, karena nanti udah gak fokus, betul. Nah, iya Pak, ini buat parents yang udah mulai merasa, aduh kayaknya anak saya konsentrasinya bermasalah nih gitu ya. Itu mereka gimana bisa tahu nih Pak, kira-kira atensi yang kurang ini masih bisa di-treat sendiri atau emang udah harus ditangani gitu Pak? Ya, oke. Sebenarnya gini, kalau itu masih berhubungan dengan masalah-masalah fungsional sederhana itu bisa ditreat sendiri, tapi begitu sudah berdampak pada fungsional yang lebih luas dan tuntutannya lebih serius seperti akademis yang turun, komplain dari guru deh gitu, jadi hal yang harus segera dibawa ke ahli, dibawa ke klinik berkembang, dibawa ke psikolog, dibawa ke terapis okupasi untuk recovery attention tadi, itu kalau sudah berdampak pada fungsional yang lebih luas dan tuntutan pada kemampuan akademis dan berhubungan dengan tingkat sekolahnya. Jadi biasanya yang kalau sudah ada komplain dari guru itu sudah harus waspada. Kalau cuma yang aku agak susah nih mengajarkan di rumah. Aku sering emosi nih kalau mengajarkan di rumah. Nah itu masih yang ringan lah gitu. Iya, mungkin bisa diperpendek lagi ya. Iya, jadi ajarinnya 5 menit break, 5 menit break gitu ya. Betul. Pak, ya, tadi masalahnya gimana caranya stimulasi. Gitu ya kalau mau menstimulasi ya. Oke, jadi ayah bunda semua kalau mendapatkan masalah pada atensi anak, yang perlu dievaluasi kembali adalah sebenarnya adalah tadi berhubungan dengan waktu rentang konsentrasinya dan sistem belajarnya. Jadi perhatikan itu dulu. Yang pertama adalah sesuaiin dulu sesuai dengan usianya atau tidak. Tadi ingat 3 tahun 3 menit, 4 tahun sampai 6 tahun 5 menit, 6 sampai 12 adalah 15 menit. Dan kalau sudah remaja, praremaja dan dewasa adalah 30 menit dengan break 10 menit setelah itu. Jadi sesuaikan dulu masalahnya yang
berhubungan dengan attention span atau lamanya tadi. Yang kedua adalah evaluasi dulu. Evaluasi dulu apakah masalahnya itu in atau out. Nah, parent harus tahu juga nih, ternyata ada masalah in. Masalah in itu ternyata satu, minat yang kurang, motivasi yang rendah pada belajar, kelelahan. Jadi apa dievaluasi kembali apakah memang terjadi gangguan konsentrasinya karena in tadi. In itu di dalam, berarti anaknya yang bermasalah. Jadi perlunya memperbaiki si masalah-masalah in tadi dulu tuh. Misalnya minat yang kurang, oh ternyata memang dia itu perlu ditarik dengan gambarnya Spider-Man supaya minatnya bertambah misalnya begitu. Jadi minat yang kurang tadi harus ditangani. Motivasi yang rendah tadi, motivasi yang rendah terhadap belajar tadi. Misalnya kelelahan, oh ternyata belajarnya nggak cocok nih karena sudah siang-siang dia pulang sekolah atau mungkin sudah daring atau PJJ, aku minta untuk ngerjain PR di siang hari pula, gitu, itu yang kelelahan. Dan yang paling penting lagi adalah gaya belajarnya harus sesuaiin. Ternyata anakku nggak cocok misalnya sama harus ngerangkum. Oh ternyata dia itu lebih auditoris, jadi gaya belajarnya harus sesuaiin sama si anaknya. Apakah dia auditoris, jadi sistemnya itu seperti mendengar, jadi merekam dulu di handphone, nanti didengarkan pakai headphone seperti itu, atau dibacakan atau dibaca keras-keras oleh anaknya seperti itu. Visual, jadi menggunakan gambar, mewarnai, menstabilo, menggaris bawahi dan seterusnya. Terus kinestetik adalah dengan cara bergerak, jadi termasuk merangkum, menulis kembali, membuat mind map dan seterusnya, itu juga salah satunya. Nah, jadi apakah ada gangguan-gangguan in yang harus diselesaikan? Kalau itu ada, selesaikan dulu gangguan innya. Yang kedua adalah gangguan out. Out itu luar. Nah, nanti perhatikan tuh, ada visual, ada auditory. Misalnya contoh out yang visual. Oh, ternyata kamarnya itu terlalu rame dengan hiasan-hiasan. Oh, ternyata belajarnya di depan, di dekat TV yang nyala, misalnya gitu. Jadi ternyata gangguan out-nya harus disingkirkan dulu, matiin TV-nya, matiin belajarnya, jangan di ruang tamu yang banyak lalu lalang orang begitu. Jadi visual out tadi harus dieliminasi terlebih dahulu, dan termasuk auditory, suara bunyi handphone, bunyi yang WhatsApp-nya bundanya yang tangting-tangting gak jelas gitu ya. Jadi WhatsApp-nya bundanya mungkin ikut grup WhatsApp, jadi rame, jadi nah itu mengganggu fokus attention yang sudah terbentuk, buyar lagi kayak gitu. Dan anak itu, ada yang lebih gampang terdistract dengan visual, ada yang lebih gampang terdistract dengan auditory. Jadi ini parents juga perlu mengenali anaknya ya Pak Dati. Iya, jadi parents juga harus tahu nih, apakah gangguan tadi menyebabkan buyarnya si konsentrasi. Nah, tugas parent di rumah ya tadi, mengeliminasi gangguan in, mengeliminasi gangguan out. Oh tadi ingat ada visual, ada auditory. Itu yang harus dilakukan dengan segera stimulasi di rumah. Dan ternyata hal yang akan harus diperhatikan orang tua adalah gizi. Ternyata gizi itu berdampak panjang terhadap konsentrasi. Jadi gizinya tercukupi dengan baik atau tidak. Nah, ayah bunda semua, ada 5 zat nutrisi yang cukup bagus untuk meningkatkan konsentrasi. Jadi ingat, sayuran warna-warni, buah, ikan, daging, dan soybean. Ternyata 5 kandungan ini sangat bagus untuk meningkatkan konsentrasi anak. Terpenuhi gizi yang tadi tuh, sayuran warna-warni, buah, daging, ikan, dan soybean tadi penting. Dan ingat ya bunda, gak mungkin kita masukkan sayur buah benar-benar utuh ke anak. Iya, tidak akan betul. Cukup. Jadi tipsnya adalah harus dibikinkan yang namanya smoothies. Jadi ayah bunda bisa bikin smoothies. Smoothies itu, dan ingat, smoothies itu kondisi buah dan sayurnya dalam keadaan mentah, tidak direbus. Jadi
Ya, jadi misalnya contoh bayam sudah dicuci dengan baik gitu ya. Dan ingat, mencuci sayuran itu tidak boleh menggunakan jenis-jenis pencucian yang mengandung deterjen. Paling bagus adalah untuk membersihkan si pestisida itu adalah menggunakan direndam di baskom, ditaburi baking soda. Dibiarkan 5 menit baru dimasukkan ke juicer tadi. Nah, setelah jadi jus itu baru dikonsumsi anak. Jadi idealnya adalah sekitar 150 cc itu untuk dikonsumsi anak dalam bentuk smoothies tadi. Itu akan tercukupi kebutuhan sayur dan buahnya. Dan ingat, ternyata dari penelitian ada minimal 7 jenis buah dan sayur loh. Jadi yang dimaksud smoothies tadi tidak cuma apel doang misalnya gitu, atau bayam doang gitu. Jadi ada 7 jenis buah dan sayur di dalam satu smoothies tadi. Itu ya. Dan warnanya juga harus bervariasi ya, Pak. Betul. Jangan 7 hijau semua. Iya, 7 merah semua gitu ya, harus warna-warni. Ya, betul. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa sayuran warna-warni, buah warna-warni. Jadi warna-warninya itu penting juga gitu ya. Iya. Jadi ternyata gizi itu sangat sangat penting sekali untuk konsentrasi anak gitu. Okay. Jadi tadi mesti diingat semua tuh ayah bunda semua. Nanti bisa diulang lagi, lihat di YouTube kami ya Pak ya. Ya betul. Oke, nah Pak, kita mungkin bisa mulai masuk ke pertanyaan karena udah mulai banyak yang bertanya dan hari ini giveaway-nya akan sesuai ini apa seperti minggu lalu dilihat dari kualitas pertanyaan gitu ya Pak ya. Betul, jadi ayah bunda semua, giveaway malam ini adalah paket kemerdekaan. Paket kemerdekaan itu isinya adalah makanan dari sponsor. Sponsor kita adalah Naturalis Indonesia, di mana menyediakan makanan-makanan gluten free. Dan di dalam paket kemerdekaan itu ada masker merah putih. Jadi ayah bunda, pertanyaan yang terbaik malam ini akan mendapatkan giveaway paket kemerdekaan tadi. Kita bahas satu-satu ya Mbak Maria ya. Oke Pak. Oke, pertanyaan pertama itu dari Eka_KPK13. Dokter mau nanya lagi, kemarin belum dijawab dokter, apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan fokus konsentrasi anak? Oke, ya, kalau ngomongin tentang kegiatan yang meningkatkan konsentrasi anak, satu, terpenuhinya dulu tadi, ingat waktu yang di awal ada kegiatan motorik kasar, motorik halus. Nah, jadi sebelum kita menuntut anak itu untuk berkonsentrasi, ternyata kita harus memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan motorik kasar. Jadi pertanyaan dari Ibu Eka _KPK13, aktivitas apa nih yang harus dilakukan supaya anak fokus? Yang pertama adalah ayah bunda semua di rumah, ingat jangan sampai anak itu tidak mendapatkan satu item pun gross motor di hari itu. Jadi misalnya contoh nih, sekolahnya bukan tipe sekolah yang moving class misalnya. Tipenya tipe yang traditional class, di mana ya duduk, datang ke sekolah, duduk di kursi, belajar, pulang nanti disuruh lagi belajar, nonton TV, aduh kapan itu motorik kasarnya. Jadi harus mendapatkan si motorik kasar. Dan motorik kasar yang akan bagus untuk konsentrasi adalah tipe motorik kasar coordination namanya. Jadi namanya gross motor coordination. Seperti apa? Dribble bola, memasukkan bola ke ring, main bulu tangkis yang melibatkan mata, tangan, dan koordinasinya. Nah itu kegiatan motorik kasar yang terbaik untuk melatih konsentrasi pada anak. Nah, jadi jangan sampai lupa, tidak boleh tidak melakukan gross motor coordination hari itu. Jadi harus disetkan waktunya. Misalnya contoh, sebelum mandi sore harus lompat tapak kaki yang ada di lantai ruang tamu misalnya gitu. Jadi lantainya tuh udah dikasih lakban-lakban hitam yang sudah dikasih pola-pola yang harus dilewati anak tuh melompat gitu ya. Nah itu kegiatan rutin yang bisa menstimulus tadi konsentrasi. Nah yang kedua adalah motorik halus. Motorik halus ini sesuaikan dengan usianya. Kebetulan sebenarnya sudah saya buatkan infografis tentang kegiatan motorik halus yang
menstimulus anak konsentrasi sesuai dengan usianya. Jadi si motorik halus ini harus sesuaikan dengan usianya, si tugas perkembangan motorik halusnya. Misalnya 2-3 tahun itu mewarnai, 3-4 tahun itu adalah melipat, menggunting, nanti 6 tahun itu sudah mulai menulis. Nah, jadi ingat, kegiatan-kegiatan pentingnya membuat kartun, membuat cerita, membuat daily journal namanya. Nah, jadi kalau sudah 6 tahun itu sudah mulai masuk ke tingkat daily journal. Daily journal itu boleh tulis, kalau sudah bisa menulis tulisan, bentuk tulisan boleh, kalau belum gambar juga nggak apa-apa. Jadi bikinkan kotak enam di dalam sebuah APS, dia harus bikin cerita dari pagi sampai sore. Nah, motorik halus itu yang sangat penting untuk melatih konsentrasi. Nah, gitu. Kemarin ada yang mengeluhkan gini nih Pak, soal motorik ini. Sekarang kan kita harus di rumah aja, susah dong bikin kegiatan motorik, yang motorik kasar ya terutama. Padahal sebetulnya nggak susah ya Simple. Pak ya, kita kreatif aja. Itu tadi yang Betul. Pak Tun kasih contoh, lantai di lakban-lakban itu kan bisa dilakukan di dalam rumah gitu ya. Misalkan dari kamar menuju ruang tamu gitu ya, sesimpel itu aja gitu. Dan misalnya melempar, ini misalnya kita juga bisa pakai bola yang lembut itu, terus kita pasangkan target, mereka harus melempar. Seperti ini bisa dilakukan di dalam rumah gitu. Betul. Jadi jangan pesimis dulu, parents. Dan bisa dipakai gelas-gelas air mineral yang nggak kepake gitu ya. Dan bahkan misalnya contoh ada 10 gelas, gelasnya ditengkurepin. Bisa dikombinasi dengan dikasih gambar, kalau anaknya belum mengerti angka dan huruf, kalau sudah mengerti angka huruf ditulisin tuh angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, disuruhlah itu melempar ke gelas yang angka berapa gitu. Atau ditendang juga boleh, dilempar boleh, tendang boleh gitu. Itu membantu untuk fokus attentionnya akan luar biasa. Gitu. Dan itu anak-anak pasti suka ya Pak ya. Betul, suka, challenging, menyenangkan, apalagi dengan applause kalau sudah dapat, hore kakak pintar. Gitu. Itu akan membantu sekali si anak mempunyai kepercayaan diri. Ternyata gue bisa loh. Gitu, itu yang. Nah nanti tinggal di challenge aja, misalnya gelasnya itu letaknya 1 meter di depannya. Nanti kalau sudah bisa 1,5 meter, 2 meter, 3 meter. Jadi di challenge aja, nantinya tinggal diberikan tantangan yang agak lebih menantang seperti itu. Iya. Jadi kegiatannya simple, sederhana, lakukan rutin, dan jangan sampai hanya cuman kegiatan-kegiatan yang duduk diam saja, itu yang akan membantu konsentrasi lebih baik. Iya. Gitu. Oke, itu tadi pertanyaan dari Ibu Eka Kartika 13. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, ayah bunda semua ini saatnya tanya jawab, silakan bertanya. Ternyata hari ini tidak banyak yang bertanya. Iya. Nah, mungkin saya mengajukan pertanyaan yang kemarin sempat DM aja ya Pak. Ya, boleh, silakan. Nah, ini sebenarnya kemarin dari teman guru kayaknya ya, dia kayaknya mungkin mikir, kok selama sekolah dari rumah ini kok anak-anaknya itu hilang-hilang dari kamera gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan guru-guru mungkin supaya anak-anak ini bisa betah gitu ya. Sementara mereka kan dari jauh gitu ya. Pak, gimana ya menyusun strateginya mungkin ya untuk belajar supaya anak-anak itu bisa fokus, tetap fokus pada kegiatan sekolah online. Ya. Oke, berarti sebenarnya dibutuhkan yang namanya planning, dibutuhkan yang namanya persiapan pembelajaran. Persiapan pembelajaran itu berkaitan dengan tadi, jadi guru-guru harus mengatur dulu nih, ini anak usia berapa. Nah, dilakukannya itu adalah waktu rentangnya tadi berapa. Misalnya contoh anak 3 tahun. 3 tahun tadi kan ingat bahwa dia hanya 3 menit gitu. Kalau misalnya anak itu adalah anak usia SD tadi, berarti kan cuma 15 menit. Jadi sebenarnya waktu dari mulai penanaman si materi, waktu retention, waktu recall-nya itu harus diperhatikan. Seringkali guru-guru mungkin karena kurang mengerti tentang tadi waktu rentangnya yang kurang, jadi akhirnya ya belajar begitu aja. Padahal harusnya tadi ingat 15 menit, habis itu break 10 menit, habis itu 15 menit lagi, 10 menit.
dan seterusnya. Jadi anak usia SD sebenarnya waktu online pun si guru waktu si menanamkan, memasukkan informasi itu ke otak anak itu hanya 15 menit. Setelah itu break 10 menit lagi, masuk lagi ke materi berikutnya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya jeda-jeda tadi sangat dipentingkan. Ingat, jeda istirahat tadi dipentingkan. Dan jangan lupa tuntutan untuk recall. Anak yang sudah dikasih tahu akan di recall sama yang nggak di recall itu berbeda. Jadi kalau mau itu masuk ke dalam memori anak, itu waktu pembelajaran dikasih tahu. Nanti ada kuis loh anak-anak, nanti akan ada recall loh, nanti akan ada ditanya satu-satu loh, gitu. Jadi itu menuntut si anak itu bertanggung jawab untuk fokus attention atau tidak. Jadi pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang sudah dipersiapkan dengan baik, si materinya apa, dan gurunya sudah harus menyusun item-item indikator yang akan harus dikuasai apa, dan harus menanyakan atau merecall si indikator tadi apakah sudah masuk ke anak dengan baik atau tidak. Dan waktu memasukkan, ingat, cuma kalau SD cuma 15 menit, terus istirahat, terus 15 menit, istirahat lagi, seperti itu. Jadi benar-benar harus terencana dengan ya. Baik. Iya. Nah, yang break 10 menit ini juga bisa diisi kegiatan dari guru ya, Pak. Sebenarnya iya, mungkin betul. Kegiatannya kegiatan yang lebih relax, lebih fun, iya, gitu ya. Betul. Jadi kegiatannya bukan kegiatan yang harus memori lagi, kegiatan dan bahkan mungkin kalau kayak kita nih Mbak Maria ya, kita tahu kenapa misalnya kok di tes quiz itu ada verbal performance gitu. Mm-hmm. Karena itu juga menganut teori konsentrasi ini bahwa iya, ternyata kita nggak boleh membombardir informasi yang harus mengingat semua gitu. Yeah. Jadi harus dijeda mengingat, habis itu aktivitas fisik. Mengingat, habis itu aktivitas fisik gitu. Nah, itu akan membantu konsentrasi anak lebih baik. Iya. Nah, berarti emang guru-guru nih emang harus kreatif juga ya untuk iya, melakukan, merencanakan kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan iya. Breaknya. Breaknya mau ngapain nih iya, gitu ya. Betul. Iya. Ini juga ada lagi pertanyaan Mbak Maria yang dari DM-DM. Ada, Pak. Ada yang sering DM dan WA kebetulan, iya. Pak. Oke, silahkan. Yang lain itu anaknya tuh baru umur 3 tahun, tapi tadi sebenarnya Pak Gun juga udah sempat menjelaskan sih ya, anak umur 3 tahun itu kan rentang atensinya baru 3 menit gitu. Nah, mereka ini sebetulnya udah bisa belum sih, Pak, dikasih kegiatan yang kayak misalkan mewarnai atau menulis gitu, atau mereka harus nonton video gitu, sebetulnya udah boleh atau belum, dan itu ada dampaknya nggak sih untuk konsentrasinya nanti gitu? Iya. Sebenarnya justru pembelajaran yang terbaik pada anak usia 3 tahun itu adalah menggabungkan yang namanya multisensori. Jadi bukan hanya melihat video, tapi justru akan lebih bagus mengcombine semua informasi yang akan masuk ke otak anak dengan cara multisensori tadi. Jadi mendengar, melihat, mengingat, menggerakkan, dan mempraktekkan itu. Dan yang terbaik justru malah adalah fungsional. Jadi anak-anak usia 3 tahun, kalau tadi Mbak Maria bilang, boleh nggak sih sudah ada kegiatan mewarnai? Boleh banget gitu. Boleh banget dengan kapasitasnya mereka. Kalau di usia 3 tahun kan, dia memegang pensilnya masih menggenggam. Jadi nggak apa-apa dengan cara mencoret-coret dengan menggenggam begitu. Nah, dan dikombinasi tadi multisensori tadi, jadi mewarnainya bukan hanya mewarnai dengan pensil atau krayon, tapi menggunakan taburan pasir warna misalnya, atau kalau lebih murah lagi itu bunda-bunda PAUD tuh bisa bikin loh, tidak harus beli yang mahal pasir warnanya, tapi dengan tepung yang diwarnai misalnya. Nah, nanti rambutnya diwarnai pakai warna hitam, jadi si tepungnya itu udah diwarnain tuh. Nah, jumputnya seberapa si pasirnya itu akan belajar sekali tuh anaknya. Nah, jadi sebenarnya kalau ngomongin tentang anak usia 3 tahun, belajarnya lebih bagus seperti apa? Multisensori tadi untuk memasukkan ke otak anak, dan itu akan lebih mematangkan si fokus konsentrasi. Multisensori tadi, ingat, namanya multi. Jadi menggunakan multi atau beberapa banyak, gitu ya, beberapa banyak organ sensori.
Betul, sensorinya dipakai semua. Kupingnya mendengar, matanya melihat, menggerakkan, kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar menonton film, karena menonton film aja nanti nggak akan cukup. Karena dia misalnya si di filmnya adalah misalnya contoh bikin memanggang sosis gitu. Tapi dia lebih bagus justru adalah setelah menonton TV, menonton film tadi, dia mempraktikkan. Itu akan lebih baik. Gitu, Maria. Langsung ingat juga pasti nanti ya step-stepnya yeah. Kalau langsung dilakukan. Okay. Iya, betul. Nah, lalu ini untuk anak yang udah SMP nih, Pak. Jadi kayaknya parents-nya baru sadar, oh kayaknya ternyata anak saya nih nggak bisa fokus gitu, udah SMP. Itu apa yang bisa dilakukan ya, Pak, kalau udah cukup, udah remaja seperti itu? Kegiatannya apa gitu, atau mungkin ada saran buat parents? Ya, kalau anak yang sudah remaja, biasanya justru kita mesti lihat. Jadi ingat, faktor internal itu berhubungan dengan si kesehatan si anak itu. Melibatkan inteligensi si anak itu. Agak terpaus ya. Halo, ya, Mbak Maria. Iya, sudah kembali, sudah. Pak. Oke, okay. Ya. Jadi kalau masalah pada anak dengan remaja, itu kita harus melihat faktor internal dan eksternal. Internal tadi itu kesehatan, motivasi, minat, ketertarikan, dan bakatnya dia. Terus dia ternyata kelelahan atau tidak, kebugaran fisiknya dia. Terus mengalami insomnia atau tidak, karena banyak kasus-kasus anak remaja mengalami insomnia. Dan kemungkinan banyak lagi mana nggak insomnia, karena ternyata sebelum tidur aja megang handphone. Jadi paparan layar itu ternyata membuat insomnia. Dan yang paling penting anak remaja itu, apakah kematangan karakternya terbentuk dengan baik? Jadi kedisiplinan, tanggung jawab, punya nggak rasa itu gitu. Itu yang faktor internal yang digali banget atau dievaluasi sekali pada faktor konsentrasi ini. Dan setelah itu baru faktor eksternal, pengasuhannya gimana, terus sarana-prasarannya belajarnya ternyata cukup atau tidak lah, ternyata nggak ada ruang belajar, dia tuh belajarnya nyampur aja di depan TV dan seterusnya gitu ya. Terus ternyata tidak ada pola aturan yang baik belajarnya, media pembelajarannya juga kurang, metode belajarnya juga salah. Pengawasan anak remaja itu tetap harus diawasin loh. Seringkali ternyata dia buka handphone bukan untuk belajar, tapi ternyata nonton drama Korea misalnya gitu. Yeah. Itu yang ternyata dia teledor nyimpangnya ke arah yang lain, bukan belajar kayak gitu. Terus reinforcement dalam lingkungan seperti apa? Dan ini nih yang faktor paling penting tuh, namanya imprint orang di sekitar. Ternyata loh, tidak dibentuk orang-orang sekitar tuh emang tidak membiasakan belajar gitu. Imprint itu adalah kayak role modelnya nggak ada gitu. Jadi nggak ada role model untuk belajar. Ternyata role modelnya adalah Ariana Grande misalnya gitu. Yang dia itu dia jago banget kalau suruh dandan dan nyanyi, tapi ternyata untuk belajar nggak mau gitu. Imprintnya salah. Imprint orang sekitarnya itu yang sangat penting juga. Jadi kalau membicarakan tentang gangguan konsentrasi pada anak remaja, benahin dulu tadi faktor internal dan eksternal tadi, karena lebih banyak di faktor itu. Baru nanti akan apakah terapinya yang akan dilakukan seperti apa, kalau di dalam di klinik itu melihat di si analisa faktor internal eksternal tadi. Seperti itu, Mbak Maria. Jadi sebenarnya konsentrasi ini berkaitan dengan banyak hal ya, Pak. Kita nggak bisa ngelupas. Betul. Ya. Kita harus cek konsentrasi berkaitan dengan apa lagi. Dan mungkin yang parents perlu tahu juga, yang banyak sudah diketahui kan, kalau konsentrasi atau fokus ini kan cirinya anak ADHD. Padahal sebetulnya tidak hanya anak ADHD ya yang punya kesulitan konsentrasi. Betul. Ya. Anak kesulitan belajar, lalu anak-anak dengan autisme, anak-anak yang biasanya kecerdasan di bawah rata-rata, ini juga mereka biasanya punya nih masalah konsentrasi gitu. Oke, Pak, udah banyak banget nih, Pak, yang kita bahas malam ini. Mungkin kita bisa umumkan pemenang giveaway-nya dulu. Oke, pemenang giveaway-nya gak bukan adalah
pemilik Instagram Eka_Kartika13. Iya. Jadi buat Ibu Eka_Kartika13, jangan lupa habis ini DM ke Instagram Yame.Cilandak, nama, alamat lengkap, dan nomor handphone. Karena pengiriman dari giveaway itu dilakukan oleh Yame Cilandak. Gitu, dan memang ini handphone saya udah lowbat nih. Jadi pas, mungkin sebelum mati Pak, pesan untuk orang tua yang terakhir. Oke, ayah bunda semuanya, tadi ingat, saya sudah sebutkan ciri-ciri konsentrasi yang baik sesuai dengan usianya. Nah, kalau keluar dari jalur tadi, itu segera waspadai. Dan ingat tadi tuh, kapan tenang-tenang aja atau stimulasi aja di rumah, atau harus membawa ke klinik atau ke tumbuh kembang atau ke psikolog atau ke ahli terapis okupasi adalah saat tadi ingat terjadinya gangguan fungsional yang lebih luas dan tuntutan dari sekolah atau akademisi yang sudah keteteran atau sudah teledor dan banyak komplain gitu. Jadi kalau sudah ada komplain dari sekolah, bawa. Dan biasanya memang kalau di sekolahnya ada psikolog, pasti psikolog sekolah juga akan sudah merujuk ke ahli gitu ya. Iya. Jadi buat ayah bunda semuanya, waspadai gangguan konsentrasi, dan ingat gangguan konsentrasi itu bukan hanya pada anak dengan ADHD. Oh iya ayah bunda, jangan lupa minggu depan di hari Jumat kita akan membahas tentang Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, dan berkaitan dengan tema hari ini. Kalau hari ini tentang konsentrasi, minggu depan tentang hiperaktivitasnya. Jadi tetap stay tune bersama kita ya, bersama Mbak Maria dan saya di hari Jumat minggu depan untuk membahas tentang Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Iya, gitu. Terima kasih banyak Pak Gun, terima kasih ya, banyak sama-sama juga untuk parents yang sudah stay tune. Jangan lupa kalau yang tertinggal dan masih ingin nonton lagi ada di YouTube dan di IG feed kami berdua. Betul. Oke. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat malam Pak Gun, selamat malam Mbak Maria.